Ini dia. Kita lihat tombol jebol ya. Tombol sebelah sini. Kita coba tes dulu lah. Oke, baterai. Gak mau nyala ya. Atau kita pastikan dulu baterainya, takutnya baterainya yang kosong. Baterai. Kok minus? Baterai ada ya. Baterai ada. Berarti GPS-nya tidak hidup. Coba kita pakai power supply. Bentar, power supply dulu. Lihat ya, tidak ada respon ya di power supply juga. Oke teman-teman, itu pengecekan awal. Ini GPS mati ya. Sebentar, kita siapkan dulu obengnya ya. Oke, simpan dulu. Kita coba lagi ya, pakai power supply. Kenapa ini tidak mau? Oke. Kalau ke sini mau ya, teman-teman. Nih. Mau hidup ya, tuh. Oke, sepertinya tempat baterai bermasalah. Ya, mau tuh.
Oke, kita mulai dari yang paling mudah dulu ya, teman-teman. Kita cek dulu tempat baterai ini, kenapa dengan tempat baterainya. Jadi nanti lanjut ke modifikasi tombol ya, tombol yang di sini nih. Oh, ini patah. Kita tes dulu yang ini. Apakah ini masih nyambung? Ini masih nyambung ya. Oke. Kita mulai dengan memperbaiki tempat baterai ya, teman-teman. Jadi kita di baterai ini tempat apa? Yang ininya patah ya. Sementara yang ke bawahnya masih ada di sini, yang ininya udah patah. Jadi kita akan modifikasi tempat baterai. Nah, ini dia. Jadi nanti kita modifikasi pakai kabel ya, teman-teman. Oke, ini dia kabelnya. Oh ya, ini negatif. Kita pakai kabel warna hitam ya. Supaya nanti tidak pusing sendiri. Gak ketuker-tuker positif sama negatif ya. Oke, ini dia sudah disambung ya. Oke, sudah disambung. Kita masukin lagi ininya. Lalu kita masukin ke sini ya, teman-teman. Oke, ini dia. Jadi kabelnya udah nongol. Jadi yang satu biarkan begini, yang satu nanti kita solder ya, teman-teman. Jadi solder ke bagian negatif sini. Oke, kita coba ya. Kita sambungkan. Oke, kita ngetes dulu ya, teman-teman. Oke, sudah disolderkan. Mari kita tes pakai baterai ya.
tidak dibaut ya teman-teman, jadi harus benar-benar pas. Nah, itu dia nyala ya. Oke, sudah nyala. Berarti tinggal kita perbaiki tombol, modifikasi tombol. Oke.